Kepo ya. Kita mau makan itu ya, kepiting ya. Oh ya, di sini itu makanan khasnya di sini nih. Halo. Ya, kita sampai di Sokcho. Sepohang, Sepo Fishery Market. Wah, ini ada jual king crab. Banyak ya. Nah, itu yang khasnya di sini nih. Hari ini kita mau makan apa, Bro? Itu red crab. Red crab itu lebih enak ya? Dagingnya lebih manis. Oh, itu yang warna merah. Ya. Itu kalau makan sashimi enak banget. Ini namanya apa? Songde. Songde? Iya. Di sini semuanya jual crab ya. Iya, crab itu namanya. Ini juga ya, kalau di market seperti begini-begini itu banyak. Eh? Ada 4 gedung, 5 gedung. Ya. Ini ada jual gorengannya juga. Oh. Itu kuda ya? Hidup itu? Itu bukan patung ya. Ini semuanya pasar ikan. Jual-jual ikan-ikan sashimi. Kita sering datang di sini. Tapi jarang makan crab ya. Iya, jarang crab. Makanannya menunya ada apa? Kita mau coba syuting ya. Ini dekat sama Monsorak ya. Kita yang sudah pesannya yang set menu. Iya, set menu yang 80.000 dapat red crab-nya 3. Red crab 3, nasi goreng 3, lamian kepiting, lamian ya. Lamian kepiting lamian ada juga. Oh, ini ada set menu ya, kimchi selalu ada sama wasabi. Umami bom ya, campur soju sama bir, minuman bom ya. Biasanya ini yang ada setengah ini pas masukin ke dalam, kemudian lucu menjelaskan kamu tahu ya, rata-rata begini ya. Nah, kalau ada sumpit ini ada sumpit ya, ada sumpit. Jadi minuman bom ya, minuman bom ya. Bebek minum, coba rasanya ya. Ah, enak. Mantap. Oh, suka nih. Kalau saya paling suka cumi-cumi sashimi. Cumi-cumi sashimi, coba makan gimana caranya? Ini, tapi sebelum makan harus minum soju dulu. Ini sekali makan harus 3-4 gitu. Iya. Kasih ini. Mantap. Rasanya kenyal-kenyal. Kenyal-kenyal. Segar. Saya coba makan kerang ya. Kerang kelihatannya itu enak. Kerang itu langsung makan ya? Iya, udah ada bumbunya itu, wijen. Enak ya. Tidak amis. Ada minyak wijen sama garam campur sedikit. Enak. Halus. Yang ini abalon. Ya. Abalon mentah ya. Abalon. Kalau yang warna merah-merah itu apa? Yang ini mongge. Oh, mongge sama gebul. Ini gebul. Kayak seperti cacing ya, laut. Oh iya. Yang tadi ada mirip sama dengan cacing itu? Iya. Ini. Kalau orang Indonesia paling banyak tanya, ini apa gitu. Kok mirip sama Kalau mongge ini kalau dimakan di lidah kayak ada lautnya ada di lidah. Oh iya, iya betul. Asin, rasanya dingin, bersih. Punya rasa laut. Ini gimana rasanya? Rasanya asin. Sama segar mulutnya. Wah, kepiting keluar ya. Ini bijunya bagus sekali. Caranya ini cara makannya gimana ini? Ini cara makannya begini nih. Gini, ini gimana? Bebe coba. Ambil satu. Ya. Ini tusuk dulu dalam. Ya. Digosok keluar. Oke. Manis ya, betul ya. Ini pas kukus kasih dengan garam, kasih gula kan dia. Biasanya kalau makan di buffet atau yang di Seoul asin. Iya. Tapi ini dagingnya manis. Manis ya. Ini artinya segar ya? Iya, berarti tadi kan masih hidup langsung dikukus. Segar. Nasi goreng di dalam. Pertama makan nasi goreng dulu ya. Makan nasi dulu.
Gurih. Rasanya gimana? Enak. Gurih. Ini rasa apa ya? Sedikit asin. Sedikit asin, tapi asin yang terakhirnya agak gurih. Pokoknya suka banget ini. Beli potong-potong ya. Beli langsung makan itu bisa. Manis. Manis ya dagingnya ya? Manis. Enak. Mantap. Ternyata kepitingnya enak ya. Saya yang pilih yang ini. Karena daripada yang besar, ininya katanya lebih manis. Iya, dagingnya lebih manis. Benar, manis. Kalau di Indonesia, kalau biasanya kepiting cara makannya gimana? Itu jenisnya beda ya, yang jual di Indonesia sama Korea. Kalau di Indonesia kayaknya ini ya, apa dibakar kayaknya ya semuanya. Dibakar kalau nggak dibumbu ya. Ya, dikasih bumbu gitu. Nah, kalau Korea nggak kasih bumbu. Nggak kasih bumbu. Original ya. Nih, nasi goreng dibungkus pakai lumpur laut, lumpur laut. Nasi goreng lucu ya, nasi goreng. Kalau orang Korea di depan orang yang lebih tua daripada yang muda, kalau waktu minum minuman keras harus begini. Ya, kesopanan Korea ya. Diputar itu tuh gitu. Iya. Kalau di kiri ada orang yang tua, di kanan ada orang yang atas, gimana itu cara minumnya? Kiri kanan ada orang. Kiri. Lalu itu ada. Masih orang itu enak. Ada. Kan ini볶음밥에 뭐 들어갔어요? 볶음밥에 여기 뭐 들어간 거예요? 알도 들어갔어요? 내장으로 볶은 거예요. 내장으로만? 내장 요거. 내장. 내장. 얘네 본부냐? 우수스. 우수스 커피팅이야? 우수스 커피팅. 짬뽕 삼아. 우수스 커피팅 하다 구워 이렇게 돼. 짬뽕 삼아 나시 고랭. 이거 enak banget. 우리. 얘네 ada kata pastinya juga kayak dikit ya. 그거 yang tidak enak. 뭐 참기름 들어갔네. 알아. 미냥 위젠. 이 고소한 맛이 참기름만 했나? 해외 외국인도 많이 와요. 네. 어느 나라 사람들이 많이 와요? 말레이시아. 아, 말레이시아 사람들이 많이 와요. 뭐라 말레이시아 같다는 많이 갔다 오시네. 말레이시아 분들은 주로 뭐 드세요, 오시나? 핑크랩을 되게 좋아해요. 핑크랩 되게 좋아해요. 핑크랩 대게는 말레이시아도 싸지 않니? 그래. 여기 와서 그런 데 보세요. 근데 맛이 다르니까. 그 라면 볼래? 나시푸티 볼래? 근데 kita pilih ramen juga ya. Sama campur sama nasi putih boleh juga. Ini ada kepitingnya nih. Iya, satu ekor kepitingnya. Coba ya, makan bebek. Oh, susah ambilnya ya. Dulu. Kasih kuah. Ini. Wah, kelihatannya enak banget ini. Coba. Oh. Gimana? Sudah. Sama seperti ramen seafood. Ramen seafood. Ya, tapi ada rasa manisnya sedikit. Enak. Ya, tapi sayangnya mungkin ada rasa pedasnya agak kurang sedikit. Enak juga ya. Ini Ramada Sokcho ya. Jadi hari ini kita inap di sini. Gunungnya tinggi ya. Tinggi, satu malam ya kita inap. Wah, robinya keren juga nih. Oh, ini hotel di lantai 5 ada minimarket juga ya 24 jam. Liftnya 5. Oh, bagus. Bersih ya.
Ada jaringannya juga. Iya. Wah, pagi-pagi view-nya bagus ya. Pasti. Wah, iya. Ya, ini lacinya bagus, cantik banget. Banyak orang mancing di sini. Oh, betul ya. Ya, ada orang di bawah mancing. Situ juga ada orang lagi mancing. Oh. Ya. Ada di sini. Terus ini juga sama, ada conditioner, shampoo, shower gel, body lotion ada. Eh. Yang enggak ada sikat gigi sama odol yang enggak ada. Iya, sama ya. Dryer ada. Oh, ini sikat gigi sama odol ada ya? Oh, ini gratis ya? Gratis. Oh, ini hotelnya di luar ada tempat cuci tangan juga ya? Tempat cuci tangannya tidak di dalam toilet tapi ada di luar ya. Bagus. Terima kasih. Selamat malam. Selamat tidur dulu.